Kasian betul lah. Oh, makcik punya lah makan. Boleh makan sendirian. Okay, jauh kampungnya. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorek TV. Ada video yang sedang viral ini cuy, yang sedang trending ya. Ini adalah tentang makcik Oku yang bertemu dengan tentara Malaysia. Nah, tentara Malaysia ini membantu makcik ini. Tetapi aku belum melihat keseluruhan videonya. Dan sepertinya ini video yang mengharukan cuy ya. Ya, cukup sedih lah ya. Karena keadaan makcik ini mungkin ya. Nah, satu lagi ada video tentang polis halau balik rumah. Rupanya tak ada rumah, itu judulnya cuy. Ini juga sedih kayaknya ya. Karena mereka sedang di luar mungkin ya, di halau polis disuruh balik ke rumah karena PKP, tetapi ternyata mereka nggak ada rumahnya. Nanti kita lihat ya kedua video itu. Dan untuk pertama kita lihat dulu ya yang sedang viral ini. Ini videonya dari Besi Hitam cuy, Besi Hitam Channel. Judulnya viral, netizen menangis melihat aksi tentara ini memakaikan mask pada makcik Oku. Mari kita lihat ya. Mulianya hati tentara ini membantu seorang makcik Oku. Oke. Oku itu ini ya, apa, orang yang kurang ya. Kalau bahasa Indonesianya sih difabel ya. Itu orang yang berkekurangan ya. Oh iya ya. Pakai kursi roda deh cuy. Oh, dia nggak pakai emas ya. Dikasih emas sama tentara ini. Oke, kita baca dulu cuy. Makcik nih Oku, dia nak pergi pasar raya NSK tapi tak ada mas. So kami bagi mas dan glove pada makcik nih. Dia seorang-seorang je pergi beli barang. Gak ada siapa yang bantu dia. Beli barang pun lepas dapat bayaran BPN. Oh, semoga dipermudahkan segala urusan makcik nih. Wah, kasian betul ya. Dia mau ke pasar tapi nggak punya mas ya. Jadi tentara ini bagi mas sama glove ya, sama sarung tangan untuk makcik ini. Dia beli barang juga lepas dapat bayaran BPN cuy ya. Kasian betul ya. Oh, mulia betul tentara ini. Tuh, kayak gini kerjaan tentara cuy, masih aja kalian maki-maki. Masih aja ada yang maki-maki tentara ya. Tentara sama polis, padahal kerjaannya mulia banget. Oh, dipasangkan glove. Kasian ya. Balik mana? Rumah kat mana? Rumah dekat mana? Rumah dekat mana? Kita baca dulu cuy. Mengikut netizen yang mengenali makcik nih, beliau tinggal di kampung Laksamana Batu Cape, Selangor. Oh, yang tempat patung itu ya, patung Buddha itu ya, di Selangor, Batu Cape. Oke. Okay. Kat mana? Jinjang. Kepung. Apa nak semua dia jauh ni, boleh bawa ke? Boleh jalan ke? Saya biasa. Tak bisa ngomong ni. Susah ngomong dia. Kat rumah siapa? Tak ada siapa-siapa dengan makcik. Makcik sorang-sorang je. Makcik sorang-sorang je. Anak-anak? Tak ada. Oh, kasihan betul cuy. Rumah terdiri ke rumah siapa? Dekat kampung nak sama mana? Kampung nak sama mana? Oh, ada beradik? Tak ada. Makcik sorang-sorang je. Beli barang apa makcik? Kasihan betul lah. Oh, makcik punya lah makan. Boleh ini makan sendirian. Okey makcik. Jauh makan, kampungnya. Okey makcik. Baik. Ngomongnya aja susah cuy. Kasihan banget makcik.
Dia tak apa, makcik tak masalah pun. Semoga makcik ini dilindungi Allah dan diberikan kesehatan yang baik. Amin, amin ya Allah. Boleh jalan, balik. Ya makcik, assalamualaikum. Ya Allah, kasihan betul. Salam makcik, jangan jenuh ya. Bye. Kasihan cuy. Kasihan banget makcik itu cuy ya. Semoga segala urusan makcik itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala cuy ya. Jauh-jauh dia dari kampungnya mau beli makan cuy, pakai kursi roda, dan dia sendirian, enggak ada anak, enggak ada saudara. Kampungnya aja tadi susah banget cuy. Kasihan banget makcik itu ya. Semoga dipermudah segala urusannya ya Allah. Amin. Dan langsung aja kita lihat ya satunya ini dari channel Friends of IDRM. Ini sudah tanggal 29 Maret kemarin cuy di upload. Ini judul videonya Polis Halo Balik Rumah Rupanya Tak Ada Rumah. Yuk kita lihat. Makan abang? Boleh. Oh bagi-bagi. Oh polisnya lagi bagi-bagi makanan. Kenapa kaki? Hah? Ay. Masjid. Oh di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okay. Tidur sini ya bang? Tidur sini ke? Saya dekat tapi dia tak bagi asrama. Saya juga apa Dewan Bandaraya. Lepas tu tidur? Dengan ikan sekuriti. Tidur sini kadang tidur taman. Masa cuba? Ada. Dia tidur di masjid ini, kadang tidur di taman katanya cuy. Dia nggak punya tempat tidur cuy. Polisinya niatnya mau halau balik ke rumah, tapi ditanya tidurnya mana, ternyata di sini cuy. Di masjid ini ya, di masjid ini. Kadang di taman katanya, ya Allah. Oh kejegan. Tak apalah ambil ya, simpan sampai pagi. Nayang usianya. Ada yang lebih? Banyak, ramai cuy teman-teman. Okay, bang. Okay, tu tidur situ lah, cik? Oh, siap. Oh, patut tidur. Selalu tidur kat dekat tempat guard tu lah, ya? Oh, ni dah. Atau ni kerja tak? Saya dah habis dah pukul 8. Oh, kasihan betul cuy. Kalau ni orang lain lah. Oh, tapi nak tidur situ lah. Tak apalah. Lelok lah. Okey, sama. Mau bagi-bagi. Masih lah. Kasihan ya. Punya rumah dia cuy. Dia tidur di masjid itu. Dia tidur di halaman Masjid Negara Kuala Lumpur cuy ya. Kadang-kadang tidur di taman katanya. Dia nggak punya rumah. Memang polisinya lagi niatnya itu mau halau balik ya karena PKP ini, tapi ditanya rumahnya di mana, nggak ada rumahnya. Dia tidur di pekarangan masjid ini, kadang-kadang di taman ya. Gimana itu ya? Harusnya di tempat penampungan ini ya, diajak tempat penampungan. Kasihan cuy, tidur di pekarangan masjid sama di taman. Harusnya diajak ke tempat penampungan. Pasti ada tempat penampungan, tempat-tempat orang yang nggak punya rumah seperti ini kan. Biar ada tempat tidurnya, biar ada makanan ya cuy ya. Kalau kayak gini kan kasihan cuy. Ya itu dia tadi ya, dua video yang sedih ya. Kalau menurut aku sedih banget ya. Yang satu sedang viral itu tentang makcik Oku tadi yang diberi emas oleh tentara Malaysia tadi ya. Itulah cuy, kerjaan tentara, kerjaan polis itu kan mulia cuy. Masih aja ada yang maki-maki, kemarin ada yang maki-maki mereka ya. Padahal pekerjaannya itu untuk menyelamatkan semua, untuk kebaikan semua cuy. Mulia banget. Jadi janganlah dihujat-hujat atau dimaki-maki polis sama tentara itu ya. Karena pekerjaan mereka itu tidak mudah juga cuy. Mereka di luar terus, mereka sangat rentan banget itu terkena virus ya. Tetapi masih mereka lakukan karena pekerjaan mereka ya. Mulia banget pekerjaan mereka. Jadi kita doakan untuk mereka yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan mulia yang seperti ini, semoga terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan segala urusannya ya. Begitu juga orang-orang tadi, makcik Oku tadi dan abang itu tadi yang nggak punya rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Oke, untuk video kalian cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.